PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, mengikuti rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cianjur mengenai penetapan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019, Jumat 28 Desember 2018. Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur, Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Yadi Mulyadi. Turut hadir pada rapat tersebut, para wakil ketua, para anggota DPRD Kabupaten Cianjur, para kepala OPD, para asisten sekretariat daerah Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya.